Selamat pagi Pak Raup. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Krisno. Berapa banyaknya Pak? 500 pohon jenis campuran. Campuran ini ada PR, ada IR, ada PB. Ya, supermasanya ini yang 500-an Pak ya. Iya, 2. 2, yang hormonnya 1. MPK 20 gelas. Iya. Terus pakai ini 20 sendok. Iya. Ini cuma 1 sendok saja. Iya. Terus per berapa liter air? Liter 6. Dengan luasan 1 hektar ataupun 500 pohon itu Bapak menghabiskan berapa, Pak? 2.5 kintal. 2.5 kintal urea. Setengah kintal KCR, setengah kintal TSP, Pak. Ini Bapak ada pengurangan terhadap pupuk makronya itu, Pak ya? Iya, memang. Ya, sekarang Bapak gunakan berapa ini, Pak? Cuma buat MPK, Pak, setengah kintal saja. Setengah kintal saja? Iya. Setengah bulan, Pak. Memang beda, Pak, jauh. Kalau dulu daunnya agak menguning-menguning, sekarang hijau. Dari dulu sebelum menggunakan nasa dengan sekarang ini, lunak mana, Pak? Lunak sekarang. Lunak sekarang ya, Pak ya. Lebih mudah ya. Kanannya ya agak berbeda jumbo. Lebih gembur. Lebih gembur. Kemudian dari kesehatan tanamannya? Ya, berbeda, Pak. Memang agak sehat. Hasilnya sebelum menggunakan nasa ini berapa, Pak? Per 15 hari 90 kilo, 1 kintal. 90 sampai 1 kintal ya? Iya. Setelah menggunakan nasa berapa, Pak, hasilnya, Pak? Tiap 15 hari, kemarin hari Rabu itu timbangan 3 kintal 23 kilo. Mari kawan-kawan semua yang punya lahan karet pakai super nasa ini, karena saya sudah mencoba 4 bulan ini meningkat semua. Saya menghimbau kepada warga tani khususnya perkebunan getah, mari kita gunakan ya produk nasa jenis apapun, ini lebih efektif soalnya ini organik murni.